Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dalam video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya untuk mendownload video TikTok melalui via PC agar tidak ada watermarknya. Beberapa hari yang lalu saya pernah share mengenai download video TikTok melalui HP Android tanpa watermark di video TikTok tersebut. Kali ini saya memberikan tips dan triknya melalui PC. Bagaimana? Kita simak saja. Dan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini agar semakin semangat memberikan tips dan trik serta tutorialnya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut kali ini cara download video TikTok melalui PC. Langsung kita buka Google Chrome-nya. Lalu kita buka aplikasi TikTok. Kita buka TikTok-nya. Dan kita buka salah satu video dari TikTok dan kita coba. Sini kita coba download dengan menggunakan Internet Download Manager. Apakah watermarknya ada atau tidak? Kita lihat, ternyata watermarknya ada. Oke, langsung. Bagaimana caranya agar watermarknya tidak nampak dalam video? Kita buka sss.tiktok.io. sss.tiktok.io, langsung kita masuk ke linknya. Lalu video yang tadi kita klik kanan, copy link address. Selanjutnya kita pastekan di sini. Kita unduh dan kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah ada hasilnya tanpa tanda air, ada dua link dan juga ada download MP3-nya. Kita klik tanpa tanda air. Lalu kita tunggu sampai timbul. Nah, kita lihat. Sudah tidak ada lagi tanda watermarknya. Oke, saya rasa teman-teman cukup paham sudah bagaimana caranya download video TikTok tanpa watermark melalui HP Android maupun melalui PC. Silakan teman-teman pilih yang mana maunya. Oke, demikian, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Dan jangan lupa like, comment, and share apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. Permisi ya.